akan ke Jerman untuk menghadiri KTT G7. Untuk menghadiri KTT G7 ini sebagai ketua presidensi G20. Mengajak negara-negara G7 bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina dan juga secepat-cepatnya mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan, krisis energi yang sedang melanda dunia. Saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian, karena perang memang harus dihentikan dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali. Saya akan menuju ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin, membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang.